Katanya dia capek abis dari Korea ke sini naik pesawat, terus gak dijemput, jadi saya jalan kaki ke sini. Bahasanya sama kok. Artinya apa? Artinya aku tuh kangen banget sama Indonesia. Sate tadi di sini yang mana katanya? Doyan sate juga. Doyan sate. Kang Andre, duduk. Kok ini bisa kesini katanya lagi wamil. Justru itu dia bela-belain kamu. Cowok lah. Bentar Kang Andre, kayaknya itu Cina deh bukan Korea. Mau naon, Mang? Silakan. Sip. Ini gimana nih? Oke, kita ngobrol-ngobrol ya. Gimana nih Mas Gogon? Cicanguk. Ini si Furi ngefans banget sama kamu. Oh, tentu. Gua ngomong Indonesia. Lu ngerti. Oh iya. Ini gimana? Saya ucapkan terima kasih. Oh, bisa. Terima kasih. Gimana? Sehat ya? Ini teman saya ditinggal pacarnya, dia tugas di India. Oh. Begitu. Bawa apa nih? Mungkin ada oleh-oleh ya? Mau cintu dong. Pacarnya Mbak mirip dia nggak wamil? Kan sama-sama wamil kan? Kan pacar gue India. Ini juga ada Indianya loh, keturunan India. Oh, India? The Ayah. Oh, The Ayah. The Ayah, cerah. The Ayah, rumah Korea Selatan. Oh, kita pengen dong diajarin cara baris-baris. Oke. Mau cintu dong. Cara baris-baris. Enggak diambil. Takut banget diambil. Ajarin dong cara baris-baris kalau di sana gimana sih? Ngapain? Saya lagi ngelurusin tangan. Dia mah kuat. Saya, rusak nanti rambut.
dia kuat banget loh. Oh iya? Kamu ngefans banget sama dia karena dia kuat. Maka coba ya? Suruh pecahin apa lagi coba. Bocah!